Masih tadi di depan bakso ikan, kita mau nyobain nih. Di sini ada jual Churros Bros. Lokasinya di jalan Jalan Prak ya. Pokoknya tempatnya tadi di depan kantor notaris di samping Indomaret nih, teman-teman. Nah, langsung aja kita pesan, kita lihat menunya ya. Ini menunya yang paling enak mana teh, teman-teman? Teh biasa sering dipesan. Tapi ini yang jumbo nih teh ya? Iya. Nah, kita mau Nutella. Sama itu. Boleh. Nutella sama pemantin ya? Iya. Boleh teh dua itu teh, pesan teh. Buatin teh ya. Oke, okay. Kita lihat proses pembuatan. Ini churrosnya teh ya? Iya. Ya. Ya. Kalau bedanya jumbo sama yang kecil apa teh? Dia lebih panjang. Oh, lebih panjang. Bedanya ya. Lebih panjang aja teh ya. Iya. Kalau boleh tahu teh, Churros ini dari bahannya dari apa sih teh? Tahu, soalnya cuma yang kerjanya. Oh, yang kerjanya aja teh ya. Jadi ini mah suka dianterin. Bahannya ya. Bahannya diantarin kadang dua, kadang tiga. Jadi nggak tahu bahannya. Misalnya ayam cuma suka gini. Enam. Kalau yang ini tuh dia 8 di sini. Astagfirullah, gagal terus. Ntar ya ayam. Ya. Sok ada teh. Kalau udah mateng warnanya emas, warna emas itu teh. Plastiknya grogi nih ya tetehnya teh. Bukanya sendiri dari jam berapa teh di sini teh? Jam 10:30 sampai jam 8 malam. Jam 10:30 sampai jam 8 malam ya? Iya. Satu hari berapa adonan teh? Kadang dua, kadang nggak sampai dua juga. Kalau ramen mah kadang dua. Mungkin baru buka lagi sini teh? Baru. Udah berapa lama teh? Ada dua minggu.
Satu adonan gini bisa berapa porsi churros, Teh? Kurang tahu ya, Mas. Enggak dihitung, Mas, Teh. Udah pas, Teh. Teh, kalau yang kecil gini, hitungannya gagal, Teh? Enggak, guys. Kalau mau dicoba, Teh. Hmm? Boleh cobain, Teh? Boleh cobain. Okay. Panjangnya itu pakai billing aja deh ya. Iya, pakai billing aja. Kira-kira. Kita teh lagi nyiapin tempat untuk ini ya, Teh ya. Untuk apa nih? Nutella sama itu ya. Iya. Cara makannya cocok-cocok gitu deh ya. Iya. Cocok-cocok kalau yang pakai dingin. Toppingnya ada berapa macam deh kalau semuanya totalnya di sini? 8. 8 ya. Jalan curus baru ini, Teh. Tapi gak tahu juga siapa lainnya, Teh. Selesai, Teh ya? Udah. Tinggal dikantongin. Tinggal dikantongin. Terima kasih nih, Teteh siapa namanya, Teh? Rumiana. Rumiana. Semoga curusnya tambah berkembang nih, Teh ya. Amin. Amin. Sukses lo, Teh. Terima kasih, Teh. Bye bye. Nah, teman-teman, ini dia curus bros yang kita beli. Nah, ini kita lihat penampakan curusnya. Wow. Panjang-panjang, teman-teman. Ini yang yambiknya ini. Untuk yang dicocolnya, kita pilih tadi Nutella sama Ovaltine ya. Maaf kalau penyebutannya salah. Nah, langsung aja kita cobain. Ini harganya tadi berapa ya? 20 ribuan ya, nggak salah ya. Kalau nggak salah 20 ribuan. Ini yang ukuran gede. Nah, makannya itu dicocolnya ya, teman-teman. Nah, harganya 20, isinya 6 nih, teman-teman. Nah, wow. Wih, mantap nih. Langsung aja kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Nutella kayaknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ini mah nggak kalah sama yang di mall-mall, teman-teman. Walaupun kayak gerobak, tapi rasanya mantul. Rasanya pas. Churrosnya itu kombinasi adonan churrosnya itu pas banget, jadi apalagi di enggak di apa namanya dicocol di sini lebih enak. Nah, yang mau beli tadi lokasinya sama tepat di depan bakso ikan yang kita beli.
Nah, nanti lokasinya kita taruh di bawah. Ini lokasi kita belinya di Kota Bandung ya, teman-teman. Kebetulan kita lagi di Bandung. Nah, wajib cobain nih. Ini ukurannya nih. Wow. Enak banget. Nah, kita mau habisin dulu. Buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ada kritik dan saran, tulis di kolom komentar di bawah. Bye-bye.